Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Kali ini gue upload video tentang Power Wash Simulator. Ya, di episode kemarin kita sudah membersihkan van ya, atau mobil kendaraan kita yang mungkin kita bakal pakai kali ya nanti. So, di sini kita bakal ngelanjutin career mode, yaitu continue. Kita disuruh membersihkan back garden atau bisa dibilang halaman belakang kali ya. So langsung aja kita pencet. Kayaknya sih gue lihat-lihat ini bakal luas banget ya. Kayaknya bakal lama nggak sih ini detailnya. Tapi total dapat 400 guys. Pilihannya sih kayak gini. Oke, kita langsung aja start the job. Oke, semoga nggak bakal banyak waktu lah ya. Ya, tapi gue lihat sih tanahnya mah nggak dibersihin ya, atau kita rumputnya harus kita potongin juga kayaknya sih nggak ada ya, atau nanti ada alatnya, I don't know man. Tapi bisa juga nggak sih air bertekanan tinggi tuh kayak motong rumput? Wow, waduh, lumayan luas ya guys. Tapi oh, halamannya doang sih nih. Oke. Ini dari stone. Oh, ini stone juga. Oh, ini menggunakan multi-purpose, yaitu menggunakan sabun. Oh, di sebelah kiri tuh ada multi-purpose ini stone. Oh, oke. Kalau yang gampang sih, coba kita. Oh, ini dulu deh. Ini yang dikit nih. Nozzle-nya ganti. Oke, mari kita bersihkan. Oke, kotor ya. Oh, ini kok nggak ada suaranya. Oke, mari kita bersihkan. Kayaknya bagian sini udah bersih gak sih? Ini apa sih namanya? Rumah anjing ya? Ini rumah kucing apa kucing? Eh, anjing lah. Kok kalau kucing biasanya dalam rumah sih? Oke, ini udah bersih nih mangkoknya, kita bersihin juga. Udah bersih belum? Oh, masih ada bagian yang belum tuh. Ini dok. Oh, masih belum perfect guys. Aduh, gue perfeksionis banget nih anaknya. Gimana ini? Ada yang belum ya guys bagiannya? Tapi gak kelihatan. Eh, udah dong. Oh, ini bagian atapnya ada yang belum. Ntar dulu nih. Gue udah klik kanan, tapi gue nggak tahu bagian mana yang nggak bersihnya. Bagian-bagian ini. Ini. Bukan. Ini. Enggak juga. Gue nggak tahu guys, ini bagian mana. Dia baru 1%, jadi kita ke bagian yang lain aja dulu lah ya. Jalan kita lama banget. Ini kita ganti nozzle-nya. Aduh. Ini pakai sop nggak sih? Mendingan coba segitiga. Sop nozzle ini kita pakai metal, bukan gelas, bukan plastik, bukan stone cleaner. Iya, betul. Oke. Oh, langsung bersih ya, enak ya. Oh, let's go. Satisfying coy kalau pakai sabun mah. Tapi kayaknya sabunnya bakal cepet habis sih ya. Atau ini mah mendingan pakai nozzle aja nggak sih guys? Tuh, sabun kita cepet banget habisnya. My God. Sabun kita habis. Tapi bersihnya cepet guys. Iya, udah habis. Tidak, ya udahlah. Kita pakai inian aja nih yang ini. Lebih sama, kurang lebih sama aja sih kalau pakai sabun ya. Cuman sabun itu kan terbatas tuh. Maksudnya kayak apa? Kayak bisa out of stock gitu loh, barangnya bisa habis gitu loh. Jadi kita pakai air aja lah mesti. Nah, ini kita kayak gini nih. Terima
Oke, kayaknya bagian stone-nya udah hampir selesai ya, atau ada, masih ada bagian sini-sini. Tapi oke, kita lihat dulu terlebih dahulu. Aku mau buat ini kali ya. Bentar ya. Kita bikin tanda tangan terlebih dahulu nggak sih? Tanda tangan. Huruf T terus I. Nggak tahu, gagal, gagal, aduh, gagal, guys, gagal, oh my god, gagal, guys, nggak jadi. Oke, kita lanjutin yang stone ini. Ternyata masih belum selesai ya di bagian sininya, tapi ini boleh sini. Bagian sininya, bagian apa sih, batu bata merah ini loh. Nah, kita ganti nozzle aja lah ya. Nah, ini lebih bagus nggak sih? Oke, kita lanjutin satisfyingnya. Oke, kayaknya bagian sini nih, pull liner sama bagian ini kayaknya udah selesai ya. Tinggal ini bagian dari sininya nih. Tuh, masih kotor ternyata. Gue tadi niatnya mau ngerjain ini, malah malah lanjut ke sini ya gue. Aneh juga ya, gue terdistraksi gue. Oke, lanjut aja kita bikin bersihin yang bagian ini juga lah ya. Oke, bagian sini nih, bagian sini udah selesai ya. Tinggal samping-sampingnya ini nih, bagian sini nih ternyata masih belum ya. Oke, kita lanjutin lagi.
Oke, kita bakal bersihin bagian sini nih. Sini nih, bagian sini kita bersihin. Bagian sini juga kita bersihin. Habis itu kita bersihin bagian sininya. Habis itu lanjut ke apa ini? Tempat burung ya, guys ya. Waduh, tamannya mantap juga nih. Wah, udah ada mobil-mobilan juga, coy. Oke, ini masih banyak nih yang belum belum diselesain, coy. Oke, kita lanjut lagi kerja kita, guys. Biar kita dapat duit yang banyak, biar makin cuan-cuan gembel. Ntar dulu nih. Ini troli bersih. Ini food shelf bersih bagian kanan. Ini barbecue prime. Oh, ini ya, ada bagian yang belum. Oke. Ntar nakal banget ini. Kita butuh tongkangan yang tinggi. Nah. Ntar dulu. Nah, ini kotor nih. Oh, bagian bawahnya. Iya, bagian bawahnya ya. Kan ada bagian bawah ya, lupa aing. Oke, tadi bagian kanannya doang ya. Nah, sekarang bagian sininya gue lupa, guys. Sorry. Nah, udah semua nggak sini? Tinggal apa? Bertahau sudah. Mana tuh tadi ini ya? Foodstuff ini udah. Bagian bawah troli udah. Coba kita lihatnya di sini. Oh, mana tuh? 97% barbecue patio trim. Hah? Barbecue patio trim tuh apa ya? Ini, oh ini. Nggak kelihatan, guys. Kadang nih suka bikin bingung nih. Ini yang belum. Oh ini, walah. Nah, oke, kita lanjut ke bagian sini dan ke sini, habis itu ke sini. Oke, let's go.
Oke, ini gue lagi lihat-liatin inian ya apa belanja gitu. Gue rasa gue pengen beli peralatan gitu dah, biar makin cepet. Karena, waduh, gue udah nge-record 2 jam, guys. Sumpah, gue udah nge-record lama banget gitu loh. Cuman gue nggak tahu nih apa yang bagus kita belinya. Kayaknya sih bagusan ini deh, Prime Vista. Oh, extended gitu loh. Tapi ini mahal semua, harganya 300, 400, 200. Urba 2X. Oh, nama nozzle, nama peralatan kita ini gak sih? Vista gitu. Tuh, ini, oh. Iya. Oh, ini medium duty. Oh, ini yang lebih bagus lagi nih. Heavy duty. Oh, profesional. Ini 5.000, cuy. Mahal banget. Oke, ini skinnya ya. So, jadi di sini ada apa? Mana itu kok hilang? Nah, di sini ada extendednya atau peralatannya, tapi peralatan kita itu kan masih Prime Vista gitu. Nah, gue mau coba beli deh peralatannya. Kita beli yang ini, nozzle. Increase area of effect. Oke, iya belilah. Ini well, the range will being able to be used to cool surface of fully equipment. Iya, beli-beli. Biar makin cepet. Terus yang Vista-Vista. Oh, ini Vista Pro nih. Tapi kalau Vista Pro bisa nggak ya? Ke itu buat heavy duty jangan-jangan. Oh iya, Vista 3000. Urban. Vista 1800, 1500. Kalau beli nanti nggak cocok lagi, ini yang 1500 aja, yang 1500 ini 3000, ini 1500 ya. Ini ya, jadi peralatan kita itu bisa di upgrade, tapi ada level-levelnya juga ya, nggak bisa sembarangan upgrade. Oke, coba gue mau make gimana, mana peralatannya, mana nih, mencet R1, R2, R2, R1, segitiga. Oh, ini nozzle nih. Nozzle, turbo nozzle nih apa? Wow, berputar-putar. Keren. Oh, bagus juga ini alatnya ya. Mantap juga ini. Tapi ini kenapa suara gue malah hilang? Bentar dulu. Oke, jadi ini bagiannya muter-muter gitu ya. Jadi kayak muter, 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 muter. Dan suaranya hilang lagi, bentar ya, nanti abis ini gue coba ganti dulu. Tapi ini kita cari tahu dulu nih peralatan-peralatannya. Ini bulat, bulat buat sabun, kotak. Oh, ini extension. Wow, pemanjangnya gini ya, jadi semakin kuat gak sih? Coba ganti. Areanya sih nggak lebih jauh, tapi kayak oke deh. Oh, nggak terlalu ngaruh juga sih kayaknya ya. Apa enggak? Ini segini, areanya besar, tapi kekuatannya kecil. Kalau kita pakai ini terus yang paling besar, jadi kekuatannya gede nggak sih? Oh, iya cuy. Let's go nggak sih ini? Wah, well, let's go sih. Ini mah makin cepet gak sih kita belum bersih membersihkan. Nih, gue coba nih ya. Coba bentar ya. Oke, ternyata pakai extended ini jadi lebih mudah pekerjaan gue, guys. Nih ya, tuh. Kalau extended jadi lebih kayak pressure-nya tinggi gitu loh. Jadi enak gitu. Jadi banyak area yang tercover gitu. Cuman, oh, belum nih. Bagian kanan nih, belum nih. Ini kenapa mesin pemotong rumput kita pakaiin air ya bersihinnya? Kan korsleting listrik nanti. Nggak diomelin kah? Nggak bahaya gak? Ini sih nggak bahaya. Karena mungkin ini cuma di game, oke? Mungkin karena cuma di game jadi aman katanya. Oke, deh ya. Boleh. Terlalu deket nih. Nah. Udah semua. Oh, belum semua nih. Nice. Tuh kan kalau pakai yang hijau kan areanya luas ya, tapi lebih kenceng aja gitu loh.
iniannya apa, pressure-nya jadi lebih bersih. Aduh nih, ituan lagi guys. Oke, bagian sana belum, bannya belum ya. Nah udah selesai, lanjut ke bagian yang ini. Oke, gue bakal mute dulu. Oke, ini tinggal bagian atapnya. Mari kita ambil dulu biar bisa naik ke atas ya. Oke, taruh sini. Loncat lagi. Nah, kita pakai yang hijau aja lah kali ya. Oke, lanjut. Oke, bagian sini nih, bagian sini nampaknya udah semua. Oh, tinggal bagian ini ya. Ini juga belum ya? Oh, ini juga, guys. Bagian sini, ini. Ya, pokoknya bagian situ, sini dan sini ini udah semua nih. Udah semua nih. Nah, tinggal bagian yang sini sama bagian sana, guys. Oke, sedikit-sedikit menjadi bukit. Let's go. Ya, kita kerja keras ya guys ya, biar dapat banyak uang guys, biar makin cuan-cuan gaming, biar bisa beli peralatan yang lebih murah, peralatan yang lebih bagus dan bisa ngebersihin lebih cepat gitu ya. Ini lama banget ini, gua nge-record 2 jam coy, real cuy. Nah, kidding-kidding, no kidding-kidding. Oke, okay. Ini kita bersihin dulu tangganya karena kayak nggak enak aja gitu dilihatnya. Pakai nozzle yang ini aja nih, yang putih ya, rada bagian yang langsung bersih gitu kan. Nah, tinggal nanti sisanya kita detailing namanya ya. Oke, okay. Iya nih, satisfying yang nonton ya guys ya, yang main ini game. Waduh, pusing, lama sekali bersihinnya, harus detail. Mana pakai di inian lagi, apa di PS4, jadi agak susah ininya. Pakai yang hijau. Oke, masih yang mana lagi yang belum? Oke, bagian sini ya. Patio tuh apa ya? Patio tuh nama bapaknya Tio. Oke, yang gua ini nggak usah gua speedin aja ya. Bentar lagi kok ini mah. Tahu mau di speed? Ya nanti aja lah ya. Tuh kan udah kan? Nah, ini bagian ini ada yang belum. Oh, bagian bawahnya. Oke, kita speedin aja kali ya.
Oke, kayaknya bagian sini sudah semua ya. Ini, bagian ini belum ya? Tak. Bagian ini belum. Pokoknya bagian ini nanti ya, yang tembok-tembok itu. Pokoknya yang kita tanda tanganin tuh terakhir pokoknya. Ini kayaknya kepanjangan ya? Oh, enggak, cukup-cukup. Ini tinggal ganti ke nozzle yang warna kuning karena nozzle yang warna kuning bagus. Lebih tinggi tekanannya jadi kotorannya mudah bisa hilang gitu. Kan ada kuning-kuning tuh. Kita ganti dulu. Salah ya. Lupa mulu gua, guys. Nah. Bener gak nih? Kayak bener ya. Kalau yang spinning itu pakai yang kalau spinning kan itu ininya kecil ya, rendah. Nozzle-nya kayak tinggi lah, tekanannya pasti tinggi. Itu kayaknya lebih bagus buat ke tempat yang susah dijangkau dan kayak batuan-batuan tadi tuh, kayaknya batuan-batuan tadi tuh bagus tuh kalau di ini batu-batuan yang ini loh, yang di tempat air mancur gitu, bukan air mancur sih. Nah, ini bagian sini udah. Nah, tempat ini kayaknya bagus nih buat nozzle yang nol itu, yang spinning-spinning tadi itu. Wah, detailing bagian sini tuh susah banget, guys. Makan waktu banyak ya. Ini nanti aja ya, nanti kita ke bagian, wah bagian sini juga belum nih, bagian sini ini kan tadi baru balikan sini nih. Nah, ini bagian ini udah bersih. Nah, bagian sini belum, dan bagian ini nanti kita bersihin. Nah, ini yang paling satisfying kita. Kalau yang paling satisfying mah belakangan-belakangan aja nggak sih, gasken ya. Ini bagian table dan ininya udah selesai nih ya. Bagian ini selesai. Terus kayaknya kita harus butuh tangga. Kayaknya nggak bisa lari ya. Bisa lari nggak sih? Nggak bisa. Oh bisa, bisa. Bisa lari, bisa lari. Oke, lari. Oh, kalau lagi bawa barang nggak bisa lari, guys. Ini kita taruh sini. Habis itu langsung loncat. Aduh, nyangkut. Nyangkut. Nah, nozzle-nya kita ganti ke ini yang pengen ini aja. Terus ini kita pakai yang hijau. Oh iya kan, tuh tekanannya berbeda, guys. Jadi kalau kayak apa ya, kalau pakai extended tekanannya lebih tinggi, tetapi jangkauannya itu nozzle-nya itu lebih luas, guys. Lebih iya lebih lebih luas. Ini kayak gini aja nih. Oke, bagian ini nih selesai nih. Tinggal fence ya. Fence itu pagar ya. Kita pakai yang nozzle ini. Nah, kita lihat, kita pakai ini 25 15, kita pakai yang ini aja ya. Ini enggak sih? Sebenarnya yang ini pakai ini. Terus kita iniin enggak sih?
Oke, kayaknya sudah hampir semuanya ya selesai ya. Tinggal ini udah 95% clean. Tinggal bagian yang kita sisahkan ini ya, karena menurut gue inilah yang paling enak gitu, yang paling gampang gitu bersihinnya. Jadi so langsung aja kita bersihkan ya. Oke, ini udah 99% nih. Bagian mana nih yang belum nih? Ntar dulu nih, ntar dulu. Oh, ada beberapa bagian yang belum selesai. Oh my God. Belum detailing kita cuy, ternyata. Ntar dulu. Jadi yang bagian yang belum birdhouse stand, terus control panel. Itu control panel di mana dah? Ntar dulu. Birdhouse ini kan. Oh ini stand. Oh masih bagian kotor guys yang standnya. Mungkin harus jongkok kali ya. Oh bagian bawahnya mungkin. Ah iya bagian bawahnya masih kotor guys. Nah terus bagian control panel. Control panel. Wait what? Control panel. Control panel. Control panel tuh bagian mana? Hah? Ntar dulu. Control panel tuh bagian mana tuh? Kalian lihat kan perbedaannya? Tuh, bersih banget gak sih, guys? Shiny shiny deh gini lagi. Waduh. Ntar dulu control panel di mana dah? Hah? Kayaknya sih ada di bagian sini deh. Oh, ini dia control panel. Bagian mana sih yang belum? Gak tahu, langsung aja bersihin. Nah, udah. Terus bagian dog house roof. Oh, dog house. Oh, ini yang tadi nih ya. Gue nggak nemu-nemu nih. Apa di bagian bawah kah? Oh iya, bagian bawahnya. Aduh, nozzle-nya terlalu panjang. Jadi nggak bisa. Nah, coba langsung aja bersihin. Dan suaranya malah hilang. Oke. Fence post. Step edging. Oh, langsung ada ya di kiri fence post. Fence post nih gua nggak tahu bagian mananya. Fence post, ini kan fence post. Ada yang belum bersih bagian mana? Fence panel nih, fence post. Ini belum, ini udah. Berarti mungkin di bagian belakangnya. Fence top. Fence panel, ah ini nih belum nih, waduh, wah kotor kali ternyata ya, oke ya, ini nggak ada suaranya dulu karena ya, bentar lagi udah selesai ini kan ya, lanjut lah dengerin suara gua aja guys, suara gua kan bagus nggak sih, ini udah, oh ini bagian sini nih belum nih, detailing lagi, kita harus detailing lagi, terus ada satu lagi yang belum, mana nih fence post, ini fence gate. Ini nih tadi mana tuh? Mana tuh tadi ada dapat tuh? Bagian atas. Nah, ini. Bagian mana yang kotornya? Oh, ini. Bagian bawahnya. Nah, udah tuh. Fence post lagi tapi masih fence post. Ini nih. Ini ya bagian bawahnya ya. Bukan fence top. Ini. Oh, bagian sininya. Bagian sininya. Nah, ini. Bagian sininya belum ternyata guys. Nah udah tuh fence top. No fence top. Bagian sini udah belum. Ini fence top itu bagian atasnya ya. Trellis.
Fence stop. Nah, ini bagian fence ada yang belum. Nah, ini dia nih yang belum nih. Oke, langsung aja kita eksekusi. Terus fence stop. Nah, ini juga ada yang belum. Ternyata fence stop banyak yang belum ya bagian bawah-bawahnya ini loh. Nah, step edging, step edging. Step edging. Ini stone, step edging ini kan patio edging. Step ini pond rim bukan. Tadi ada tuh. Nah, bagian mana yang kotor, ha? Oh, bagian samping sininya, guys. Nah. Tuh. Duh. Nah, udah selesai finally. Akhirnya selesai. Oh. Coba play lagi. Coba ini kita play. Seperti apa gua ngebersihin? Kayak gue diem dulu di sini nggak tahu ngapain. Biasa ya kalau setiap ini kita diem dulu tuh karakter kita. Tuh. Oh. Ini time lapse-nya ya. Ini bersihin dari kiri ke kanan. Wah, kita nyelesain, guys. Continue. Dapat 400. Waduh, ada playground dapat 600.000. Ada bugalow 550. Wah, ini ada bersihin motor nih. Lebih lebih enak gak sih kalau bersihin motor, lebih mudah gak sih? Tapi ini kita udah bintang 10, kita udah bisa belanja-belanja gak sih? Kita bisa beli power washernya nih. Ini Vista 250. Coba medium T. Wah, butuh 15, guys. Butuh 15. Oke dah, oke ya. Mungkin ya, mungkin kita bakal lanjutin di next video. Oke, mungkin videonya sampai sini aja dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Bye-bye.